Bukan senang tau. Makan hati berulang jantung. Sebab apa? Suami bila dah kahwin dengan kita, dia cuba nak pujuk hati isteri dia balik tau. Isteri yang pertama ni. Sebab dia rasa bersalah. Tapi saya bersabar. Saya cakap, ya Allah, aku tak nak jadi janda. Aku tak nak. Bila aku jadi janda, esok lagi lah orang kata aku macam-macam lagi lah orang. Sejak beberapa hari yang lalu, isu poligami hangat diperkatakan dalam kalangan netizen. Susulan itu, pelakon Zarina Zainuddin mengakui bahawa ia bukanlah suatu perkara yang mudah untuk mendapatkan cinta daripada lelaki yang bergelar suami orang. Menerusi wawancara korban kasih Zarina Zainuddin, pemilik nama Nur Zarina Muhammad Zainuddin menasihati kepada wanita di luar sana agar elakkan diri daripada bercinta dengan suami orang kerana yang akan merana suatu hari nanti adalah wanita itu sendiri. Sebelum itu, jika anda masih baru di channel ini, jangan lupa tekan butang subscribe dan juga tombol loceng supaya anda tidak terlepas dari video-video menarik selepas ini. Bukan senang nak kahwin dengan suami orang, kalau boleh jangan jatuh cinta pada suami orang, sebab kesian pada diri kita sebenarnya. Sebab kita kena hidup merana dulu, bukan senang nak dapatkan cinta lelaki yang sudah berkahwin, sebab dia sudah ada yang istimewa sebenarnya, tetapi kerana dia dapat bunga yang baru, konon-kononnya dia akan cakap kita yang indah. Ujarnya lagi, dia yang merupakan isteri kedua pernah merasa makan hati berulam jantung kerana suaminya Datuk Seri Dr. Abdul Raihan Wan Jaafar kurang menghabiskan masa bersamanya di rumah. Makan hati berulam jantung bukan senang sebab suami kalau dah kahwin dengan kita, dia akan cuba untuk pujuk hati isteri pertama balik sebab dia rasa bersalah. Jadi kita yang akan makan hati, saya stres tetapi perlu sabar dan kuat. Alhamdulillah segalanya menjadi baik selepas saya mengandung. Bahagia itu sebenarnya kita yang cipta, kita cipta kebahagiaan kita sendiri. Jangan tamak, sebab tahu saya hidup bermadu, maka saya perlu berkongsi. Bukan itu sahaja, ketika cuba untuk mengambil hati suami serta madunya, dia dipeli, namun masih menerima dengan hati yang terbuka. Ada orang marah, sebab ambil suami orang, memanglah marah, jadi kita kena sedar diri, kita sudah ambil hak orang, jangan kita pula lebih-lebih. Dalam pada itu, pelakon berusia 53 tahun ini turut meletakkan syarat, jika ingin berkahwin dengannya, suaminya perlu mendapatkan keizinan daripada isteri pertama. Katanya, dia enggan menjadi perampas kebahagiaan dalam rumah tangga seseorang. Saya tak nak kahwin dengan suami orang dan tak nak jadi perampas. Jadi saya katakan kepada suami, sekiranya ikhlas bawalah Ina pergi jumpa kepada isteri pertama abang. Saya katakan, saya sendiri minta izin daripada isteri abang. Jika tidak diizinkan, saya tidak akan kahwin dengan suami orang. Bukan itu sahaja, Zarina juga menyifat suaminya seorang lelaki yang budiman kerana berani membawanya untuk berjumpa sekaligus meminta izin dengan isteri pertama. Hari berikutnya, dia bawa saya berjumpa isteri pertama. Dia sangat gentleman, tak semua orang boleh buat macam itu. Suami orang berani bawa kita jumpa isterinya adalah seorang lelaki gentleman dan betul-betul mahukan kita, ceritanya. Jelasnya lagi, selepas pertemuan dengan isteri pertama, wanita itu menelpon ibunya dan memberi keizinan untuk suaminya berkahwin dengan